Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Roni Andrianto Channel, teman-teman. Di video kali ini saya mau lewat Lingkar Timur Sidoarjo. Ya, ini saya mau menunjukkan ada apa saja di Lingkar Timur Sidoarjo ini, teman-teman. Ini nanti sampainya di Candi. Dan ini kita ini lewat kiri, teman-teman ya. Lewat kiri dan melewati rel kereta api. Ini kita lurus ke sana, teman-teman. Dan jalur Lingkar Timur Sidoarjo ini, teman-teman, ya dilewati truk-truk besar, ya truk pabrik gitu, teman-teman. Logistik ya lewat sini. Soalnya kan gak lewati kota, teman-teman. Kalau di kota kan nggak boleh kendaraan besar-besar lewat kota, teman-teman. Jadi lewatnya ya di Lingkar Timur sini. Untuk cuaca pagi hari ini, teman-teman, mendung, teman-teman ya. Di sini mendung. Itu masih ada sinar matahari, teman-teman. Dan untuk jalannya ini, kalau di sini sih masih kayak gini, teman-teman ya. Masih belum rata. Ya ada beberapa lubang sih, teman-teman. Tapi hati-hati. Nah, ini dan di sepanjang jalur Lingkar Timur ini banyak juga pergudangan-pergudangan, teman-teman. Kita ambil jalur kiri dulu, teman-teman. Pergudangan-pergudangan dan pabrik-pabrik di sini, teman-teman. Truk-truk besarnya itu ya lewat sini sih, emang jalannya, teman-teman. Nah, ini pabrik juga, sebelah kiri kita ada pabrik. Pokoknya kanan kiri ada pabrik, teman-teman, di sini. Loh, Banjarsari Sedati lurus, belok kiri. Porong Malang lurus, teman-teman. Jadi kita ambil yang lurus. Oh, kita salip dulu truknya. Dan ada warung-warung makanan juga. Tapi ada yang buka, ada yang belum. Lawan banyak kan? Ruko-ruko kecil, banyak ruko-ruko juga di sini, teman-teman. Nah, ini lampu merah. Kita berhenti dulu, teman-teman. Ada perempatan lampu merah, nggak tahu yang ke kiri kemana. Hijau jalan. Dan kita ini kita salip dulu truknya, teman-teman. Kalau kita gak salip truknya ya pemandangannya ya belakangnya truk ini, teman-teman. Tapi di sebelah kiri kita masih ada sawah di sini, teman-teman. Dan sebelah kanan nih kita ini pergudangan juga. Dan kebanyakan di sini juga pergudangan. Habis ini kita salip dulu ya truknya, teman-teman ya. Nunggu yang jalur kanan agak sepi. Baru kita salip. Ini kita salip. Di sini kendaraannya besar-besar, teman-teman, berhati-hati kalau lewat sini. Banyak yang nyalep-nyalep di luar jalur. Tapi mau gimana lagi kalau nggak begitu ya, nggak sampai-sampai, teman-teman. Mobilnya ini besar-besar loh. Tapi juga ada perumahan di sini. Perumahan-perumahan, pergudangan-pergudangan, teman-teman. Dan di sini apa ya, sepi. Jalannya itu sepi, nggak rame kayak yang di sana, teman-teman. Kalau di tengah rame, cuma ini muternya jauh, teman-teman. Dan ini jalannya rusak. Oh, kan banyak truk-truk besar.
Monggo itu kan pergudangan dan industri. Sinar Buduran 3 itu pokoknya pergudangan terus di sini, teman-teman. Kita harus salep, teman-teman. Kalau enggak disalep, ya kita lihat belakangnya mobil. Ini mau nyalep Avanza ini, disalep dulu, teman-teman. Dan masih ada persawahan-persawahan di sini, teman-teman. Masih seger lah kalau ada persawahan di daerah sini. Sebentar ya, teman-teman ya. Kita ini belakangnya truk. Kalau lewat sini sih nggak bisa banter-banter kalau sepi. Nah, ini kita baru bisa salep. Soalnya gitu, emang mobilnya, truknya ada besar-besar. Makanya pelan-pelan, teman-teman. Dan berhati-hati. Ini pertokoan ini, ruko-rukonya nggak kepake. Eman. Oh, itu ada pergudangan juga di sini. Ya itu, teman-teman. Nah, kita salip dulu mobil spon. Nah, ini. Dan ada mobil pasir, ya, teman-teman. Kan ramai di sini ya. Mobil yang banyak kan mobil. Ramai jalur sini, teman-teman. Di situ juga ada pergudangan lagi itu barusan, teman-teman. Dan di sini ada perumahan. Oh, no. Untuk jalan pakaian. Kita kalau nggak nganu ya di sini selamat, teman-teman. Nggak salip-salipan. Di depan kita lewati lampu merah. Lampu hijau. Di sini lebar ini. Nah, ini lebar. Lebar ini jalurnya, lebar di sini, teman-teman. Enggak apa-apa kita salah. Dan ini enggak tahu pertokoan apa ya. Ini besar ini pertokoan ini. Tapi enggak dipakai. Dipakai apa enggak ya? Kayak ya sepi, enggak dipakai, teman-teman. Itu besar-besar enggak dipakai. Ada sungai. Pasar ikan, depo fishing. Oh, di situ pasar ikan, teman-teman. Mulai panas. Ini ada Siri, kawasan industri dan pergudangan. Banyak pergudangan emang di sini, teman-teman. Dan ini jalurnya sudah mulai di sini agak rame. Oh. Ada perumahan juga sih. Ya wes, beginilah suasananya ya, teman-teman ya. Rame, banyak truk besar, teman-teman. Kita mau nyalip di kanan juga rame, yang ke arah sebaliknya, teman-teman. Jadi nggak bisa banter-banter ini. Oh, nunggu yang kanan sepi itu susah.
tapi enggak kan rame toh mau nyalip truk ini. Masih jalur tikungan, enggak bisa lihat depan. Oh, aman. Aman deh. Ada wong dodol kerupuk. Oh, ini ada pabrik besar itu, teman-teman. Kawan lama ya. Pabrik besar. Ya, kita lihat pantatnya truk ini, teman-teman ya. Mohon maaf, teman-teman. Ya, emang ramai kalau pagi di sini sih. Oh, ada lampu merah ya. Tak salep gue. Tapi ini mau nganan dia. Ya, tak salep lagi. Ada perempatan nih, teman-teman. Soalnya kalau nggak salep-salep gini ya wes nggak bisa ini. Lama nyampe nya. Ada truk semen ini kok. Kiri ya. Apa ya? Oh, kita jalur ini aja. Nah, pokoknya serame lah sini. Pergudangan ya suasananya kayak gini ya, teman-teman ya. Wis rame. Harus apa? Harus pinter-pinter yaitu ngambil-ngambilnya kalau mau nyalep harus hati-hati. Sepi teman-teman. Oh, ada traktor. Lingkar Timur. Kita salep mobil putih. Banyak teman-teman. Dan di sini ada SPBU. Ada SPBU teman-teman. Di sebelah kiri barusan. Yalah, kita lihat belakangnya ini lagi. Kita salip dari kiri. Kiri jalurnya bisa enggak ya? Kita mau nyalip ini teman-teman. Oh, di sini mungkin jalurnya agak besar loh, dengan kontrak apa terkil centeng teman-teman. Oh ini, oh jalurnya besar ini teman-teman, bagus. Udah dilebarkan yang kiri ini teman-teman ya, jalannya yang kiri dicor, yang tengah di aspal. Soalnya kalau nggak dicor ini mungkin truk besar ini kan berlubang kalau ini teman-teman, kiri-kiri ini jalannya cepat berlubang. Sampainya di candi mana, daerah candi sini teman. Nah di sini ini loh, ada yang ke kanan ke arah Surabaya dan Sidoarjo Kota, dan kita ke kiri ke arah Tanggulangin Telumpur teman-teman. Karena Tanggulangir, Ngempol, Porong, kiri teman-teman.
dan kita ambil yang kiri ya teman-teman ya. Nah, di sini kita ambil kiri. Mungkin kontennya cukup segitu saja teman-teman. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.